Ramai orang yang dia duduk dalam kuliah maghrib saja duduk pergi. Sebab apa? Kalau balik nak kena mai pula. Sebab tu kadang-kadang ustaz lajak sikit dia marah. Dia nanti buat surat, lipat-lipat jadi kapal terbang, dia bagi surat tu terbang mai dekat pengerusi masjid. Sudahlah ustaz. Ni dah masuk Isya, dah sudahlah. Ada jenis tu tuan-tuan. Saya di Selangor kena sekali lagu tu. Kita duduk tengah terang ni. Duduk tengah-tengah terang dia boleh, ustaz cukuplah, Isya dah cukuplah. Dia duduk buat 3-4 orang dah ustaz, dia kena dengan saya. Berjumpa orang tua-tua kata buku ngarwah. Awal-awal hebat yang kita baca tu, tuan-tuan lupa lah. Saya yakin tuan-tuan lupa. Nabi kata pada dia, Nabi SAW bersabda, bila sebut bab riak ni Nabi kata pada dia, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Nabi kata pada dia, yang paling aku takut kena dekat hampa ni, Nabi kata, yang paling aku takut ni kena kat hampa ni pada dia, kena syirik kecil. Takut hampa terlibat dalam perbuatan syirik kecil. Kalau sahabat tanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa dia yang dikatakan syirik kecil? Kala Nabi jawab, ar-riya, penyakit riya. Nabi kata jaga, jangan duk ada dalam mimpi hidup hampa ni, apa dia? Penyakit riya. Nabi kata jangan duk ada. Sebab riya ni Nabi kata, dia akan jadikan hampa ni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik ni kita tak mau tuan-tuan. Dalam hidup ni kita kena tolak. Kalau ada ruang yang nak membawa kita kepada syirik, tolak laju-laju. Orang yang berbuat riak, Nabi kata pada hari kiamat akan dipanggil di muka umum dengan 4 nama. Jadi pada mahsyar ni orang riak, kata Nabi, Allah Ta'ala suruh malaikat seru dengan 4 nama. Yang pertama pada dia, ya kafir, hei popok kapiak. Kesam tuan. Masuk dah. Eh, tazak azal lagu lama lagi je. 10 minit kena. 10 minit lagi. Tuan-tuan jangan duk buat muka macam kena covid tu. 10 minit lagi. Duk tengah sedap ni tuan-tuan. Dia tak boleh. Kalau kita duk tengah laju berik ni tuan-tuan, kereta akan jadi buang. Hak tu yang tuan-tuan duk tengok kereta duk terbang biduk dalam longkang tu. Okay, duk berik lagu ni. Cukup lah yang ni pun. Ha, ketuk main pergi esok ke kita nak berhenti lagi, nak sambung 10 minit lagi. Nabi kata orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ni, orang yang duk buat riak ni, Nabi kata nanti di sana di hadapan semua, Allah Taala suruh malaikat seru dengan 4 gelaran. Yang pertama apa dia? Hai kafir, wei popok kapiak, lebih kurang gitu. Yang kedua, hai orang-orang yang menipu Allah Taala. Yang ketiga. Yang keempat, hai orang-orang yang rugi. Hilang semua amalmu dan batal semua pahalamu, Allah Taala kata. Ni yang hampa duk buat atas dunia dulu ni, aku nak abak dekat hampa, hari ni tak ada apa. Segala benda yang hampa buat atas dunia tu, hari ni aku tak kira apa. Habis semua amalmu, habis semua pahalamu. Tu yang kita duk semayang, yang kita duk sedekah, yang kita duk main mengaji, yang kita duk baca Quran, yang kita duk berzikir, tanya Allah. Duk bawa ni amalan ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan buat amalan ni satu bab atas dunia ni. Tuan-tuan kena siap pula dalam kepala, setiap kali lepas buat amal ibadat, adakah amal ibadat aku ni Allah Ta'ala terima? Tadi kita semayang maghrib tadi ni, berapa ramai lepas semayang maghrib tadi dia duk fikir dalam kepala otak aku, dalam kepala otak dia, aku semayang maghrib ni Allah Ta'ala terima ataupun tak amalan aku ni? Berapa ramai yang fikir lagu tu? Tuan-tuan baca Quran, sadaqallahul azim. Berapa ramai yang baca Quran tu, dia fikir lepas baca Quran tu, Allah Ta'ala terima ataupun tidak bacaan aku ni? Berapa ramai hak macam tu? Ni tuan-tuan, kita duduk main mengaji ni, hak tuan-tuan duduk pintu belakang apa semua ramai ni,
habis ni tuan-tuan kena tanya. Aku duduk main duduk ngaji ni, Allah tak nak terima ataupun tidak? Tuan-tuan main ni kerana apa? 3-4 macam yang duk ada. Yang pertama main sebab apa? Memang tiap-tiap malam aku main. Tak tahu nak pergi mana? Tiap-tiap malam aku akan main mengaji. Satu-satu. Yang kedua sebab apa duduk dalam bilik ilmu? Kena balik nak kena main pula, main Aisyah. Sebab tu dia duduk. Hak ni saya minta tuan-tuan, minta maaf kalau kasar, kalau terkena batang hidung saya minta maaf. Kalau ada perangai macam tu tuan-tuan, buang perangai tu lempak luar. Ramai orang yang dia duduk dalam kuliah maghrib saja duduk pergi. Sebab apa? Kalau balik nak kena main pula. Sebab tu kadang-kadang ustaz lajak sikit dia marah. Dia nanti buat surat, lipat-lipat jadi kapal terbang, dia bagi surat tu terbang main dekat pengurusi masjid. Sudahlah ustaz, ni dah masuk Aisha, dah sudahlah. Ada jenis tu tuan-tuan. Saya di Selangor kena sekali lagu tu. Kita duduk tengah terang ni, duduk tengah-tengah terang dia boleh, ustaz cukuplah, Aisha dah cukuplah. Dia duduk buat 3-4 orang dah ustaz, dia kena dengan saya. Berjumpa orang tua-tua kata buku ngarwah. Saya kata haji, tua-tua pun duduk korang ajak lagi. Dia muka lain. Dia bekas ketua mengarah, aku peduli apa? Perdana Menteri pun aku lawan, tambah hang ketua mengarah. Saya kata ni haji, tua-tua je perangai duduk korang ajak lagi. Nak mati tak apa hari dah duduk korang ajak lagi. Dia pun diam. Kalau rasa tak puas hati, keluar. Pergi semayang keluar. Lepas tu belah lah balik. Ingat senang kan duduk ngajak ni tuan-tuan. Lagi tak sampai destinasi, bukan boleh berhenti. Awak tuan-tuan ingat ustaz ni driver Grab lah. Driver Grab pun tak boleh berhenti kalau tak sampai destinasi. Dia duduk ingat kita nak mengajak ni suka-suka-suka apa semua. Saya kata kalau rasa nak semayang sangat, bangun pergi semayang kat luar. Baik mentu, pergi mampu pergi lah, pergi mana pun. Jangan kena hang duk kacau habis orang ni. Tuan-tuan. Habis-habis tu, geng masjid kata ustaz bubuh tu bagus. Dia ni 3-4 orang ustaz dah. Yang ustaz-ustaz lembut. Saya kata apa tak bang? Kalau aku tahu 3-4 orang, aku pergi remuk tu orang tua ni. Dah ni dah. Bukan dekat aku cakap, aku remuk tu. Kita tengok kecil besar, kecil besar. Bangkit pun duk ketak lagu tu dah. Tu pun nak kira nak bergaduh dengan orang. Simpanlah perangai Samsin dulu ni. Kita main masjid bukan nak jadi orang Samsin tuan-tuan. Perangai Samsin tu simpanlah, orang tak heran lah perangai Samsin tu. Hang nak main masjid, nak main semayang, jangan jadi gangster. Gangster pun tak korang ajak dalam masjid. Tengah dah tengok gangster korang ajak dalam masjid dah. Dia gangster tempat dia. Dia pergi kedai makan tak gangster. Saya baru ni makan di KL jumpa seorang gangster. Gangster tak makan pedas. Ya berhenti satu restoran makan tengah hari. Duduk tengah-tengah makan, saya duduk dekat meja lok tu, saya duduk makan ni meja saya. Tengok main ni dia pakai ni tuan-tuan ni. Dia pakai dengan rantai ni. Macam tali duk ikat feri kat Kuala Kedah. Nah, dia besar. Dia rantai dia ni. Rantai besi je ku. Itu mau kilat panah kompor orang tu. Rantai besi ni. Sama besar dengan tali duduk tamat beri kat Kuala Kedah. Cincin jangan cerita lah ni. Kepala naga, kepala singa semua duduk ada ni. Penuh jari ni. Main dengan seluar duduk cari tanpa hak. Oi, muka gangster tuan-tuan. Tuan-tuan dah tak ada muka gangster dalam ni. Ni semua muka orang baik. Dengan parut, dengan cincin, dengan dia punya gelang. Gelang pun sama besar dengan tali tu. Beg selang apa semua ni masuk. Kok poket ni tali saja ni. Kompom mau kilat panah, kompom kena. Dia pun main. Kita pun tengok gangster tu. Dia pun duduk. Kawan yang duduk pun nasi tu budak Melayu kan. Nak makan tak? Tak makan saya main Allah. Saya cakap tu. Mungkin kawasan tu dia jaga. Budak tu kata nak makan. Dia kata tak makan nak main Allah. Lepas tu, minum banyak apa? Teoreh limau tu. Seleng tu, seleng Kedah. Teoreh limau tu. Budak ni pun duk bonus ni, saya duk tengok berlaku. Tuan-tuan, kalau kita duk makan, orang tanya nak apa? Okey, sotong sekong. Betul tak? Gangster tak? Ni, ketuk dengan cincin ni. Ni! Sekong! Oh, ni, kong, kong, sekong! Ni! Ni! Ni bukan ni! Ni! Dia buat apa tu? Kawan gangster.
Budak ni pun ambil satu tombol sekok. Dia pergi kat telok dadah pula. Hei! Begitu. Kong-kong. Habis bubuh-bubuh budak tu duk campur kuah. Jangan pedas, eh? Tak makan pedas. Gangster tak makan pedas, jangan kata. Eh? Mau tengok cara duk ketuk cermin tu. Bergoyang lah, oh. Dia duk ketuk ni. Hei, bergoyang lah, oh. Eh, lah kali, boh. Kuah korang tak makan pedas? Tak makan pedas. Kita nak tersemuk nanti. Gangster tak makan pedas, kan? Mau tengok ke gelang tu. Tak wani tengok. Gangster tak makan pedas, kan? Nak abang apa dia? Ha, gangster lagu tu pun tak makan pedas, kan? Tak mahu dekat masjid lagi, dia tak samsin lah. Kita yang duk main kuliah tak duk samsin lah. Sabarlah. Kita nak buat. Ni kita duk main tuan-tuan. Balik-balik. Masa ada 5 minit lagi. Kita duk main ni kena tanya satu. Balik ni kena tanya satu. Aku buat ibadat hari ni ni daripada pagi sampai malam ni, Allah Ta'ala terima ataupun tidak? Takut-takut duk tanggung amalan ni buat balik berjumpa dengan Allah, Allah Ta'ala kata habis simpan, aku tak mau terima satu pun. Na'udzubillah. Amin. Salih.